Oke sahabat tani, inilah pemanfaatan lahan pekarangan rumah petani dengan menanam bawang merah ya. Yang kemarin Pak Tani sempat semai, sempat tanam. Ini kurang lebih usianya ya 1 bulan. Sebentar lagi kita pasca panen, kita melaksanakan panen. Jadi lahan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, kita manfaatkan. Inilah hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat. Sebentar lagi kita panen. Ini bawang super dengan kualitasnya bagus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini posisinya bawang besar ya. Bawang besar, bawangnya yang ukurannya besar, kita bisa lihat di sini. Ini sebentar lagi kita ambil panen. Nah, sahabat tani, ini nih, ini yang udah besar. Ini siap dipanen. Nah, kalau yang tadi teman-teman, kalau yang tadi itu perkembangan bawang merah. Nah, kalau sekarang ini bawang daun ya, yang Pak Tani kemarin, yang di sub video yang kemarin tuh, penanaman bawang daunnya. Ini yang sekarang nih, penanaman bawang daun yang kemarin tuh, ini hasilnya seperti ini. Ini tumpang sari dengan terong ungu yang dari Jepang ya, bibitnya, bijinya dari Jepang. Kemarin sempat bawa dan ini mulai ada buahnya. Nah, mantap. Bahkan ada yang udah sebesar gini teman-teman. Kalau yang tadi, yang di awal video, itu bawang merah. Nah, kalau yang ini bawang daun yang ada di sub video Pak Tani ya, sebelumnya ya. Nah, ini terong ungunya nih. Karena pada hari ini Pak Tani sedang melihat perkembangan tanaman yang Pak Tani tanam. Mantap. Wuh, ada yang sebesar gini nih. Rumpakannya banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa. Karena di musim sekarang, di musim penghujan, cocok untuk bawang daun ya. Prosesnya lebih cepat. Ini tumpang sarinya dengan terong ungu dari Jepang. Ada yang masih kecil baru keluar. Ini ada udah. Oh, ini ternyata ini nih. Ini udah ada yang besar posisinya tuh. Jadi posisinya udah ada yang besar di bawah. Mantap. Ternyata sahabat tani, dalam bawang daun di sini Pak Tani ternyata kemarin ada kesalahan, ada di bawang daun jenisnya ternyata ada dua jenis ya. Ada posisi bawang daun yang jenis besar yang harganya bisa mencapai ketika 2,5 per 1 batang atau per 2 batang itu dihargai dengan 12.000. Beda dengan bawang daun kecil. Itu cuman berapa gitu. Kalau bawang daun besar yang ukurannya panjang dan besar-besar itu bisa dimakan dengan cara langsung, itu harganya per 2,5 itu 12.500, kita 12.000 lah. Pokoknya dengan modal apapun, dengan modal, dengan pembiayaan itu sekitar ya bersihnya 8.000 atau 10.000 lah kurang lebih. Karena dengan waktu, oh ini. Ini udah bisa gini teman-teman. Nah, kalau yang ini baru kemarin 2 hari kebelakangnya baru tanam badannya. Baru tanam, posisinya ditentangkan, ditidurkan. Ini baru tanam.
perkembangannya ternyata cukup luar biasa, alhamdulillah. Ini tanpa menggunakan pupuk beli ya Pak Tani, hanya menggunakan dengan kohe domba dengan cara mengambil sendiri, dan pupuk kandang yang ambil dari kandang ya, kandang ayam broiler. Ini kandang ini. Tuh. Ini kandang broiler. Kandang ayam pedaging. Bahkan di sini Pak Tani dengan tumpang sarinya 3. Kenapa berani 3? Karena sesuai ya. Karena ini posisinya ada tanaman kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ini tumbuhannya kecil. Ini kencur. Kalau bahasa istilah Sundanya ini adalah cikur, dan ini bawang daun. Dan yang ini, yang ini terong Jepang. Saya juga. Oke, terima kasih sahabat Tani. Mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman kaum muda. Jangan malu untuk bertani. Jangan malu untuk kotor. Karena inilah pertanian. Sejatinya petani nikmat yang menjadi seorang petani. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat, inspirasi bagi teman-teman kaula muda di generasi yang akan datang. Terima kasih. Salam Pak Tani Ribon, salam generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.